bahwa Roma menjadi tim terakhir dari Italia yang lolos di masih tersisa di kompetisi Eropa musim ini. Dan jangan lupa, dalam 5 tahun terakhir kembali di T10 TV, kembali gue akan bahas mengenai AS Roma. Banyak pertanyaan kepada gue, bagaimana peluang Roma untuk di Serie A? Apakah mampu finish di urutan keempat di klasemen akhir nanti? Dan juga bagaimana peluang Roma di UEFA Conference League yang sudah masuk ke semifinal? Wah, menarik banget nih. Nah, ini opini gue ya. Menurut gue ini sangat menarik sekali. Sekarang, kondisinya saat ini Roma di posisi kelima, guys. Ini posisi yang di luar dugaan ya. Dalam putaran kedua nih Mourinho bagus banget. 11 pertandingan terakhir tidak kalah, 7 kali di Serie A ya, 7 kali menang, 4 kali seri. Ini sangat-sangat bagus. Sisa 6 giornata masih menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, guys. Masih menghadapi Napoli away, Inter away, kemudian menghadapi Bologna home, kemudian menghadapi Fiorentina away, Venezia home, Torino away. Jadi tidak mudah. Belum lagi semifinal menghadapi Leicester, main away dulu baru main home. Jadi terakhir, gue ingatkan juga kepada teman-teman, jangan lupa bahwa Roma menjadi tim terakhir dari Italia yang lolos di masih tersisa di kompetisi Eropa musim ini. Dan jangan lupa, dalam 5 tahun terakhir, Roma masuk semifinal di 3 ajang kompetisi UEFA lo. 2017-2018, ingat nggak? Roma berhasil comeback menghadapi Barcelona. Masuk semifinal sebelum kalah dari Liverpool di UEFA Champions League. Kemudian 2020-2021 di semifinal Europa League. Masuk semifinal kalah lawan Manchester United. Gagal comeback. Kemudian tahun ini, 2021-2022, masuk di UEFA Conference League. Masuk semifinal lawan Leicester. Semoga menang ya. Terus masuk final. Jadi memang 3 kali masuk semifinal di dalam 5 musim terakhir. Jadi maksud gue ini tim, katanya tim mediocre. Tapi konsisten. Semoga konsisten tidak jual pemain ya. Konsisten dengan kepemilikan baru ini akan lebih fokus. Tim yang ada dipertahankan. Zaniolo yang sudah ditawar 60 juta jangan dijual. Kemudian pemain-pemain kunci dipertahankan, menambal sulam, membangun tim. Ingat gak 2015-2016 tim-tim lagi bagus, ada Salah, ada macam-macam dijual. Janganlah, itu lagi bagus-bagusnya. Semoga tahun ini kombinasi Lorenzo Pellegrini, Zaniolo, Tammy Abraham ini dipertahankan. Itu di belakang sudah bagus, sudah ada Mancini, sudah ada Ibanez, Kumbula, Ricastrop, Soleski. Ini masa depannya bagus gitu. Cristante, meskipun menurut gua masih butuh 5 pemain lagi lah ya. Penjaga gawang, ada pelapis Rui Patricio, kemudian bek kanan pelapis Rui Castro, ada seorang DM tukang jagal kayak yang kita harapkan tuh mainnya kayak si siapa? Nainggolan ya kan, atau De Rossi gitu. Terus winger yang mantep ya, mau Salah gitu, dan striker yang bisa melapis Tammy Abraham. Jadi bisa bermain di 2 kompetisi atau 3 kompetisi. Main di Serie A, main di mana? Copa sama main di Europa League atau di Champions League tuh dengan tenang, ada pelapisnya. Jadi gak tim itu aja capek. Jadi kalau itu ada, Roma bisa go Eropa. Jadi itu kita harapan kita kan musim depan bersama dengan Mourinho. In Mourinho we trust gitu. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan kalian. Bagaimana Bung, untuk apakah Roma akan masuk 4 besar? Tergantung, kuncinya adalah menghadapi Napoli dan Inter. Karena Napoli dan Inter tuh sebelum pertandingan menghadapi Leicester. Kalau menghadapi Napoli dan Inter bisa minimal 4 poin dari 2 pertandingan itu, Roma bisa tenang. Jadi bisa fokus ke Leicester untuk go to final gitu, ibaratnya fokus menghadapi semifinal, fokus fight juga di Conference League. Karena itu akan menentukan juga kalau
tidak bisa maksimal menghadapi Napoli dan Inter, berarti Roma akan sulit bersaing di Serie A. Lebih baik fokus di Conference League. Dapat piala kan nanti akan tampil di Europa League musim depan. Gitu. Jadi at least tidak hilang dua-duanya. Itu menurut gua. Kenapa? Karena tidak mungkin skuad Roma saat ini tuh bisa fokus untuk dua kompetisi. Karena tidak mungkin loh. Zaniolo main terus, Taimi main terus, Lorenzo, Pellegrini main terus, Mkhitaryan main terus dengan peak performance terus gitu loh. Nggak mungkin. Apalagi kita tahu lini belakang itu rentan kartu kuning ya. Ibanez rentan kartu kuning, Mancini rentan kartu kuning, dan Cristante itu kayaknya gampang kartu kuning, takutnya akumulasi. Selain cedera itu akumulasi atau kelelahan ya. Fatigue atau kartu kuning itu rentan. Jadi kalau harapan gue sih dua-duanya lolos, guys. Dua-duanya maksudnya juara Liga Conference League juga, empat besar juga. Tapi ya pesapesnya ya. Yang penting harapan gue adalah tidak ada pemain yang cedera. Roma main konsisten seperti Roma ketika menghadapi Atalanta, Lazio, dan Bodo di kandang. Itu aman sudah. Tinggal kita berikan kepercayaan kepada Mourinho dan pemain Roma. Kita dukung dengan doa gitu. Kalau mereka main seperti itu sih, oke. Yakin banget. Mantep mainnya. Jadi gitu guys. Jadi memang saat ini bulan April Mei ini jadwal padat banget. Kedalaman squad itu akan sangat menentukan, dan memang Roma dengan tersisa di Eropa jadwalnya paling padat dibandingkan yang lain. Tapi ya tentunya kita berharap nanti sudah diantisipasi oleh tim kepelatihan ya. Kita berharap Zaniolo tidak cedera, Pellegrini tidak cedera, Tammy Abraham makin gacor, dan Cristante kerasukan De Rossi, Sergio Oliveira bisa menjadi pembeda, dan lini belakang moncer ya, dan Uncle Patricio bisa tetap fokus meskipun dibombardir dari 7 hari 7 malam. Gitu guys. Kita doain terbaik untuk Roma. Semoga bisa masuk 4 besar bukan hanya 5 besar dan juara UEFA Conference League. Kuncinya menghadapi Napoli dan Inter. Oke. Okay. Itu opini dan jawaban gua. Semoga bisa tepat ya, dan hasilnya bagus maksudnya gitu. Oke. Okay. Di Nugroho sign out. Belajar Roma, Forza Roma. Bye.